Halo, I'm Black. Yo, balik lagi dan ayo. Eh, itu kalau lu mendengar suara hantu, ada teman saya ini yang bernama Bapak Opan. Halo Bapak Opan. Hey, what's up, yo? Yo, mana? Ini welcome to the channel. Ini teman saya nih, guys. Ini baru kenal. Coba dia, lu harus lihat channelnya dia, coy. Oh, asli. Ini shout out nih. Ini orang kreatif parah nih. Mereka bikin lagu yang arguably lebih keren daripada gua. Anjay. Oh shit. Don't nih, ini video klip dia bikin sendiri juga, guys. Ini. Previously on the most boring man alive. Anjay. Hey. Nah, itu lihat sendiri. Untuk yang nanya kemana aja gua nih. Ada ya, Pak, sibuknya, Pak. Ada aja asli. Awalnya tuh gini, gua oleh janji nih kayak pengen apa react segala macam, cuma ternyata gue nonton Silent Hill seru, Silent Hill 2, ya udah gue skip dulu. Pas kemarin ternyata ada kerjaan yang harus gue kerjain, jadi ya baru mulai sekarang. Well, anywho, kita ngecek yang namanya Eyelid pas banget 6 jam yang lalu. Nah, Bapak Opan ini tuh nggak tahu sama sekali perkara kayak, ya tahu dikit kali Pak Enak. Ada nggak? Dikit-dikit ya, kayak BTS apa? Ya cuma dia nggak tahu lah. Pokoknya kalau ditanya apa lagu kesukaan lo K-pop, dia gak bisa jawab. Oh, kemarin bilang Cupid. Dia bilang Cupid. Iya, Cupid. Cupid, Cupid, Cupid. Nah, cuma udah ganti. Ya, gak apa. Udah kita bahasnya nanti, guys. Well, ini Eyelid. 5 member. Ya udah, itu ini juga bermasalah. Cuma gak apa. Well, kita langsung gas. Bermasalah semua kayak K-pop group dah. Ayo, gak apa. Ini kita gas aja, guys. Ayo. Without further ado. Gas. Permen karet. Wonhee. Cepet ping tuh. Minjo. Oh, she pretty. Nah, iya, Pan. Menurut lu yang paling lu suka siapa, Pan? Nanti lu kasih. Ini, kayaknya ini nih. Oke. You know what? Oh, enggak ada yang pink, rambut pink. Iya, itu rambut pink. Don't stop me. I like you. I'm a diamond. Oh. 너무 소중한 내 맘은 너를 볼 때 빛나게. I can't stop myself. Am I selfish? 눈치 없는 네. What is going on, bro? You tell me. Like a dentist. 내겐 소중해. Boy, itu harus gue pause. Karena ini gue nonton di trailer. Gue gak denger lagunya, tapi gue ngeliat trailernya. Ini menurut gue idenya keren banget, cok. Ini idenya ada keren banget. Masuk videonya. Digigit. Oh, that's sick. Iya sih. Oh my god, keluarnya hati. Keren banget, sih. Sumpah. Ini gue suka banget. Kacau. Sumpah ini fun fact yang gak penting banget sih, cuma katanya tuh pakai dryer kayak gitu tuh, itu sebenarnya bikin kotor tangan anjir. Jadi bikin kotor kan, karena itu kan dari angin yang di kamar mandinya kan. Asli, itu dia partikel-partikel feces segala macam tuh. Oh shit, gak pernah gue pake deh. Ya, paper kerjin aja boleh. Ya, biasanya makanya sekarang ada paper towel lah, itu ya gue suka sih ya. Tuh, bebek. Mana Pak? Tadi shot yang nah ini, lu tau Nadine Amiza gak? Nadine Amiza gak tau gue lagi, wah. Coba cari deh, mirip banget di shot ini sih, mukanya. Hamiza. Amiza. Oh, Amiza. Nah ini. Hmm.
Ini musisi keren juga ini Indonesia kenapa, nih. Ini kenapa nge-lag gue ya? Wait, what? 300 Mbps by the way. Oh shit, bisnet fell off. mungkin ya gue gak terlalu. Oh, tuh ya, kan mirip banget. Ya mungkin kalau disini, kan ya mungkin sih. Ya oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Profile mirip banget. Wah ini keren banget setnya. Cherish your sunlight, long cherry on top. Cherish 내 욕심이 원해 your mind. I saw that's on how it felt on that. Ini misi vokalnya dalam begitu depannya. Keren sih, naro gigi jadi peluru. Oh, itu nice, gue suka. Oke. Ya Allah, habis pada copot gigi, guys. Oh, that's so sick. Oke, okay, cool. Shot cool yang gue paling suka ya. Huh? Yang di ini, di intronya. Coba di dah intro yang ini nih. Yang shot yang kata kayak, apa namanya tuh? High school photo gitu temanya, tapi kayak ada, cepet banget sih ini munculnya. High school photo. Oh, ini. What? Yang mana, guys? Cepet muncul, cepet hilang juga ininya. Anjay, kita pakai teknologi yang baru di. Cepet banget. Ya, nggak bisa keep up guys ya, 4K 16x16 ya. Too fast. Oke, okay, ngebug guys. Betulnya guys, suara lu harus gua rada gedein deh. Soalnya kalau misalnya lagi ngeplay lagunya, suara lu kagak ini anjir. Iya. Kalau mau tadi ini aja gue rekam di Audacity sekalian. Ya aman, enggak. Soalnya nanti kalau kayak gitu gue ngedit, Pak. Ah iya lu mau nyentuhin ya video editing program ya. skip. Well, anyway kita komentar dulu perkara lagu ya, guys. Menurut lu gimana? Oke. Menurut gue ya. It's sick, bro. It's sick. Kalau misalnya lagunya aja ya, tanpa musik video gitu. Lagu ya it's a good song. Ya. Sebagai orang yang enggak apa di luar bubble K-pop. Jauh banget di luar di bubble K-pop. I like the song, bro. Oke. I like it too. Oke, ini kayak gua kegedeannya rada kegedean dikit kayak guys. Oke, kita kecilin dikit. Oke, segini cukup. Iya, gua suka sih. Ini suaranya ini sound yang cukup enggak baru juga sebenarnya. Cuma seganya dia pengen membuka, soalnya kan kemarin, jadi gini, ini tuh suka dibanding-bandingin sama New Jeans, Pak. Lu tahu New Jeans kan pasti. Oh iya. Nah, iya, ini suka dibanding-bandingin sama New Jeans. Nah, ini kayaknya rada lumayan cukup beda lah dari New Jeans. Jadi kayak ini bisa menjadi kayak menunjukkan nih jati diri kita tuh kayak gini gitu loh. Cuma ini kok. Menurut gue juga kalau misalnya apapun dibandingin sama New Jeans ya, susah juga karena kan mereka selalu eksperimen kan dengan ini ya, beat-beatnya sama instrumentalnya. Enggak selalu sama gitu. Benar. Well, lu mau nonton ulang lagi nggak? Apa lu mau cuma komentar tadi aja? Coba cari shot yang tadi gue bilang dah. Di mana tapi ya? Coba ini play aja kalau mau dah. Mana ya? Soalnya cepet banget munculnya, cepet banget hilangnya. Bener-bener nih coba nih. Gue cari sendiri nih. Lu cari sendiri, oke? Okay. Sumpah, I like this shot so much, bro. Ide buat video klip lo. Kita kecil. Maybe. Kita kecil. Maybe. Dulu, jadi 720 baru kita cepetin. Coba. Oh, oke, kecepatan. 16 jangan 16, jangan 16. Ah, 3. You know what? Nothing can stop me. 103. Coba. 103. 103. Tuh. Tadi tuh. Oke. Ini kita balikin lagi. Nah, oh ini. Ini gue suka banget ya, gue. I don't know why, but it just looks so sick. Oh ya, oke. Menarik. It looks so cool. Ini temanya yang menarik sih. Ini gigi, cowok. Apa coba, anjir? Gue juga. Ini ada hubungannya sama lagunya ya? Kalau menurut lo nih, rating
0 sampai 10 berapa, Pak? Bro. It's a good, it's an 8. It's an 8. Oke, good, good. Karena gini. 8 close to a 9. Oke, okay, oke. Okay. Karena gini, kalau di gue nih selalu, gue tuh susah banget nyari ngasih 8. Jadi tuh, standar gue tuh kalau 8 tuh gue suka. 7 apa segala macam bagus. 8 tuh gue suka. Kalau 8, 5 tuh baru gue kayak, oke, okay, ini sobat. Ini kayaknya 8.2 kayaknya, 8.2 kayaknya. Soalnya kan kalau yang dari K-pop tuh yang gue udah pernah denger aja, kebanyakan kayak beatnya terlalu elektronik dalam arti kayak apa ya? Yeah. Too polished. Ini masih terlalu ada kayak gitarnya aja. Apa segala macam. Iya. Oke, dru. Well, itu gue suka itu. Anywho, ada bapak yang mau sampaikan lagi nggak? Kita lanjut lagu sebelum lanjut ya guys. Ini ada banyak yang mau gue cek soalnya. Oh shit, let's go. Oke, kita lanjut lagunya ya berarti ya ini. Sekian dulu kali ya dari kita yang untuk video Eyelid ini guys. Terima kasih semua yang udah pada nonton guys. Kita lanjut di... Gue gak tau gue mau ngecek apa-apa. Annyeong! Ada gak sih yuk?